Hello, salam sejahtera. Saiful Hamdan daripada Proton. Ini adalah comparison antara dua buah model Proton Persona. Yang belah kanan tu kereta saya sendiri, yang belah kiri ni kereta customer tengah tunggu turn untuk servis. Jadi saya buat video dari jauh je sebab saya tak nak tunjukkan nombor plate kereta customer. So, kita boleh nampak profil dua-dua kereta ni sangat jauh berbeza sebab Persona lama, iaitu kereta saya belah kanan tu, adalah segmen C dan diasaskan daripada platform Proton Gen 2. Yang model Persona baru yang belah kiri ni, dia adalah segmen B dan diasaskan dari platform Proton Iris. So, oleh kerana model Persona baru ni, dia punya platform daripada Proton Iris. Proton Iris ni bentuk dia ala-ala MyV sebab dia hatchback yang bumbung tinggi. Jadi, dia punya profil akan nampak agak pelik sebab dia based on hatchback punya design. Tapi dia panjangkan belakang jadi sedan, so dia akan jadi macam tu lah. Berbeza dengan Persona, dia punya platform asal dari Gen 2. Gen 2 pun hatchback, tapi design Gen 2 lebih kepada design aerobag. Maksudnya profil belakang ni tu tak flat macam kereta hatchback yang konvensional, macam zaman-zaman Wira dulu lah. Tapi Wira aerobag dulu dia based on Wira sedan, so terbalik kat situ. Kalau Gen 2 pula ni, bila dia, sebab Gen 2 keluar dulu baru keluar Persona ni. Jadi Persona ni dia ambil daripada Gen 2 punya design. Dia profil bumbung tu dipanjangkan sikit dan bahagian belakang tu dipanjangkan sikit, so dia jadi sedan. Tapi kelebihan profil aerobag tu, kalau convert jadi sedan, dia punya profil tak akan nampak janggal sebab design Gen 2 pun dia dah ada macam buntut sikit dekat belakang. So kelebihan design tu, boot dia, walaupun dia hatchback, dia punya boot tetap sangat besar. Dan kalau kita tengok first generation BMW X6 guna profil yang sama dengan profil Proton Gen 2. Kalau kita tengok sekali imbas, profil dia sama dengan Gen 2. Ada orang kata BMW tiru design Gen 2. Mungkin, mungkin tak, tak tahulah. Tapi itu adalah profil jenis aerobag ataupun orang panggil noshback. Yang hatchback adalah design hatchback yang konvensional lah, macam Volkswagen Golf, Focus hatchback sebagainya, dan juga Proton Iris dan MyV. Jadi kita tengok dari segi profil, profil Persona lama lebih kemas lah sebab design kereta segmen C kan. Yang profil Persona baru ni dia agak janggal sebab dia profil daripada kereta segmen B. Sekejap, kita pause video sekejap, ada lori nak lalu. Ok, lori dah lepas. Kita sambung cerita comparison antara Persona dan Persona. Satu lagi berkaitan dua-dua Persona ni, asalnya Persona saya ni rim dia 15 juga. Cuma saya dah tukar rim R3 yang 16 inci lah, so nampaklah sporty sikit. Persona baru pun guna rim 15, tapi beza rim kedua-dua model ni. Persona lama rim dia lebar sikit, walaupun saiz dia sama 15 inci, tapi Persona lama dia punya rim lebih lebar sebab profil tayar dia pakai masa tu 195/60R15. Persona baru ni profil dia 185/55R15. Gen 2 dulu rim dia 15 juga, tapi dia guna profil 55. So maksudnya Gen 2 punya saiz tayar masa tu 195/55R15. Untuk Persona, sebab dia comfort oriented, so Proton telah naikkan dia punya profil tayar. Sekejap, pause lagi, ada orang lalu. Ok, sebaik sempat pause. Ok, berbalik pada saiz tayar tadi, saya ulang, Gen 2 menggunakan profil tayar 195/55R15. Tapi untuk Persona model macam saya ni, dia guna profil 60 sebab dia nak improve comfort. Persona lama pula, dia Persona baru ni dia guna saiz 185/55R15 sebab dia punya rim ni agak kecil, agak kecil lah dia punya wheel lebar rim tu. So kalau pakai rim ni, kalau nak masuk tayar paling ngam untuk saiz dia, paling lebar dia boleh masuk 195 lah. Kalau nak pakai 205 dia akan sangat pendek. Tapi paling besar rim boleh masuk 17 sebab ada owner dah pakai kereta ni, dia masuk rim 17. Okey lah, dia improve lah sikit dia punya profile. Tapi sebabkan dia hatchback base punya design, dia tetap akan nampak janggal. Walaupun Proton dah improve dia punya profile dengan design bumper yang baru, bumper belakang, untuk kemaskan dia punya penampilan. Tapi profile tu tetap akan nampak sedikit sebanyak janggal lah sebab dia tak boleh buat apa-apa dengan dia punya profile tu bila design dia based on hatchback. Berbeza dengan design Persona lama ni, model Gen 2 dia adalah hatchback, ataupun lebih tepat lagi saya panggil noshback lah sebab dia still ada buntut, cuma buntut dia pendek je lah. Dan satu lagi design konsep antara Persona lama dengan Persona baru ni,
Persona lama dia banyak influence daripada kereta Lotus. So Lotus pada masa tu dia menggunakan tema minimalis. So designnya Proton masa dia design Gen 2 dan juga Satria Neo, dia gunakan idea yang sama iaitu konsep minimalis. So design luar dengan design dalaman dia kalau kita tengok sangat simple dan mungkin pada kebanyakan orang beranggapan design tu tak praktikal dan terlalu simple. Sebab orang Malaysia lebih biasa dengan design kereta yang konvensional macam kereta Jepun. Dan pada masa tu tahun 2004 memang design macam kereta Lotus tu tak ramai orang suka. Saya personally saya suka design macam tu sebab dia design yang timeless dan mendahului zaman lah pada pendapat saya. Mula-mula keluar Gen 2 pun saya rasa macam tak lawa, tapi bila dah saya tengok balik Gen 2 sekarang ni saya rasa design dia tu timeless sebab dia mendahului zaman pada masa tu. Tahun 2004 Proton dah keluarkan design yang memang futuristik lah pada pendapat saya. Terutamanya design interior, walaupun design interior dia tak begitu praktikal, dia tak ada glove box ataupun laci, dia guna poket je. Tapi saya pernah tengok Gen 2 kawan saya masa tu, dia pakai Gen 2 first model yang tak ada glove box tu. Walaupun dia guna poket, open poket, saiz storage dia lebih besar daripada saiz laci glove box kereta Persona yang saya punya ni. Walaupun dia bertutup, tapi volume isi barang tu Gen 2 lama lebih besar sebab dia pakai poket. So sepanjang dashboard length tu dia maximizekan untuk storage. Itu kelebihan poket design yang Gen 2 first model lah. Tapi oleh kerana market demand masa tu dia nakkan glove box, jadi Proton telah improve design interior Gen 2 melalui improvement pada Pondera Persona bila dia orang launching Gen 2 CPS. So begitulah. Apa lagi yang saya nak celotehkan pasal dua-dua Persona ni, sebab Persona ni dia design keluar tahun 2016. Masa tu Proton punya design language pun dah berubah sejak daripada Prive. Saya ingat design language Proton dah tukar start daripada Zora lah. So daripada Zora dia evolve jadi design macam Prive. Dia lebih kepada, dulu Azlan Osman design Proton dia panggil konsep tu single graphic. Dan dia punya design tu design yang safe lah, ala-ala Volkswagen. Masa tu dia orang benchmark design pun dengan Volkswagen punya design. So beginilah design Proton pada masa tu sebelum diambil alih oleh Geely. Model-model Proton akan datang, saya tak tahu macam mana design approach kereta dia lepas ni. Buat masa ni diorang lebih fokus pada re-engineering model Geely kepada right-hand drive. So kita kata, senang kata rebash lah. So diorang fokus pada rebash untuk right-hand drive version kepada model-model Geely untuk dijual. Sebab Proton nak capture balik dia punya market share. So itu pendekatan yang paling cost efficient buat masa ni. Jadi itu saja perkongsian saya antara dua model Persona ni. Kalau anda berminat nak beli Persona baru ni, jangan lupa kontak saya di dalam link WhatsApp dalam description ataupun boleh call. Saya boleh dicari di Facebook, di Twitter dan Instagram, boleh cari nama saya Saiful Hamdan. Sekarang ni kita orang dah kena guna TikTok pula untuk buat marketing. Tak tahu apa yang Proton fikir kan. Tapi dia suruh buat, kita buat je lah. Boleh cari saya di TikTok juga, Saiful Hamdan juga. Dapat eh. Dan juga jangan lupa subscribe video saya, channel saya di YouTube ini, dan jangan lupa like video dan kongsikan pendapat korang di dalam ruangan komen. Dan sehingga ke video akan datang, sekian, terima kasih dan jangan lupa jaga kebersihan dan jaga keselamatan. Stay at home kalau tak ada apa-apa keperluan atau urusan penting. Peace out.